Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mamang Kuraya. Saat ini Mamang Kuraya masih berada di daerah pegunungan, daerah Bukit Berbaris. Nah, ini kita lihat dari atas pemandangan ke arah sana, ke pegunungan yang jauh di sana. Kelihatan indah dan nyaman. Oke, sahabat, ikuti terus ya Mamang Kuraya. Subscribe Mamang Kuraya. Semoga yang telah subscribe Mamang Kuraya, Mamang Kuraya doakan semoga diberi keselamatan, beri rezeki yang lancar dan barokah. Yuk, kita sukses bersama. Kita melalui konten-konten kita, mulai hobi bersama. Inilah pegunungan yang selama ini Mamang Kuraya ingin kunjungi. Baru hari inilah Mamang Kuraya kunjungi. Dengan lembah yang di sana, yang jurangnya cukup dalam, tapi menambah keindahan. Alam pegunungan yang menjulang tinggi. Tidak mengurangi keindahan alam. Dengan di bawahnya perkebunan-perkebunan dan di tebing-tebing pun menjadi perkebunan yang sangat bagus. Indah dipandang dan menghasilkan para petani kita, petani perkebunan. Inilah jalan yang kita susuri, jalannya menanjak. Ini di daerah perkebunan, namun setiap kebun dibikin jalan yang sedemikian rupa untuk pengangkutan hasil panen kopi. Inilah suara motor petani yang mana saat ini akan melewati jalur ini. Oke. Nah, inilah. Ini ada dua jalur. Perhatikan. Nah, kita sekarang akan mengarah ke sebelah kanan dulu. Nah, inilah kebun-kebun kopi yang cukup bagus. Dan angin-angin yang semilir berhembus menambah kesejukan dan kenyamanan dalam kita berpetualang. Kita lewati kebun-kebun, rimba-rimba. Itulah gunung yang menjulang tinggi. Dari sinilah kita lihat semuanya, pemandangan-pemandangan, perkebunan-perkebunan. Inilah sobatku, pemandangan yang memanjakan mata kita. Dengan suara-suara siamang yang di tengah hutan. Oke sobat, terima kasih atas support dan partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.